Wojak adalah seekor beruang coklat yang lahir di Iran pada tahun 1942. Dia kemudian ditemukan oleh tentara Polandia ketika mereka berada di Timur Tengah selama Perang Dunia II. Tentara tersebut kemudian mengadopsi beruang itu dan membawanya bersama mereka ke Inggris dan kemudian ke Italia. Wojak juga membantu tentara Polandia dalam berbagai tugas, termasuk membawa amunisi dan mengangkut kayu. Bahkan dalam suatu pertempuran di Italia, Wojak membantu tentara Polandia dalam membawa amunisi ke posisi-posisi yang strategis di medan perang. Di sana ia diberi pangkat resmi dan menjadi bagian dari unit militer mereka. Pada akhirnya Wojak pensiun dan tinggal di kebun binatang Edinburgh hingga kematiannya pada tahun 1963. Meskipun ia hanya seekor binatang, dia dianggap sebagai anggota keluarga oleh tentara Polandia karena telah membantu mereka dalam banyak tugas. Kehadirannya juga memberikan semangat moral bagi tentara Polandia di medan perang.